Terima kasih rakan kita Muammar dan Rintan di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini dan seperti biasa sudah kita akan mengusikannya beberapa acara dan juga makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk pagi ini. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja dan demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan dulu beberapa makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku di sekitar daerah Blight yang mana pada 15 hari bulan November 2020 hari Ahad pada jam 8.30 minit pagi, pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku di sekitar kawasan Jalan Bunga Simpur, sebahagian Jalan Tengah dan juga Jalan Bunga Rambai disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel bay conductor ke kabel aerial bundle conductor yang akan dijalankan di Jalan Bunga Simpur. Manakala pada 16 hari bulan November 2020 hari Isnin pada jam yang sama 8.30 minit pagi, pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku di sekitar kawasan Simpang 372, Simpang 372 Sengkang 5 dan Simpang 88 Jalan Singa Menteri disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel yang akan dijalankan di Simpang 372 Jalan Singa Menteri. Baiklah, ada itu dia dua makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku di sekitar daerah Blight. Dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Kampung Sungai Teraban yang terletak dalam Mukim Kuala Blight. Jarak dari Pekan Blight ke Kampung Sungai Teraban lebih kurang 15 km. Kampung Sungai Teraban terletak di tebing barat muara Sungai Blight. Kampung ini bersempadan Laut Cina Selatan sebelah utara, Sungai Blight ke timur, Rasau ke selatan dengan kampung-kampung di Kampung Sungai Tiga. Sungai Teraban ini adalah satu tempat persinggahan di mana Sungai Teraban ini ya bandarnya dulu ialah di Kuala Belait. Jadi orang Kuala Belait iaitu orang Belait memanggil sini ini seperti kalau indah saya silap iaitu terben itu bahasa Belait. Kalau indah silap lah saya mohon maaf lah kali ada orang Belait kali lebih lagi mahir lah. Jadi ada daripada bahasa ibarat itu mengatakan macam something Teraban lah, cuma itu ban lah. Jadi apabila ditemukan, jadi ya sebenarnya nama sini ni kampung persinggahan. Setiap perdagangan yang datang dari negara-negara Asia, ia akan bersinggah di kampung ini, tempat persinggahan orang anulah, orang yang berjual belilah. Jadi di sanalah kali timbulnya satu nama atau dijadikannya tempat persinggahan itu jadinya Teraban. Okey, harapan saya kepada penduduk Kampung Sungai Teraban ini supaya dapat bekerjasama dan memberikan pendapat-pendapat yang bernas lagi untuk sama-sama kita ini membangun Kampung Sungai Teraban ini yang dulunya dikenal dengan Pulau Hawaii. Alhamdulillah masa ini usulnya orang-orang jiran kita yang dari Belait, dari Tutong dan dari mana-mana daerah yang hadir ke Sungai Teraban nanti untuk beriadah di kawasan belakang Belai Raya ini yang mana yang telah dibuat oleh ataupun dibantu oleh daripada Jabatan Daerah Daerah Belait. Bagi anak-anak yang menetap di sana, mendapat pendidikan sekolah rendah Sungai Teraban dibina di atas tanah seluas 10 ekar
yang mana bangunan asal dibina pada awal tahun 1968 dengan keluasan 5 ekar dan kini bangunan kekal yang mula digunakan sepenuhnya pada tahun 1981 sehingga sekarang. Kampung Sungai Teraban berkeluasan sekitar 22 km persegi dan ketika ini jumlah penduduk lebih kurang 1,200 orang. Koperasi Kampung Sungai Teraban atau KKST Berhad merupakan koperasi yang ke-164 didaftarkan di bawah Akta Koperasi Penggal 84. Harapkan semoga dengan perkongsian yang kami kongsikan pada kali ini dapatlah kita mengetahui serba sedikit mengenai Kampung Sungai Teraban.